Harga kacang kedelai yang saat ini merangkak naik berimbas pada produsen tahu dan tempe di pasar tradisional Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Mereka terpaksa mengurangi produksi akibat tingginya bahan baku kedelai yang saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengatakan, sebelum kedelai naik, produksi tahu tempe mencapai 80 kg per hari. Namun sejak kedelai naik, ia mengurangi produksi menjadi 50 kg per hari. Iya, pasti bertanya kok stoknya kurang. Ya karena itulah memang, kadang kalau mau bikin banyak juga susah. Kadang sekarang orang jualan kadang sepi, kan kadang ramai juga. Kalau tengah ramai nggak apa-apa kita bikin banyak, kalau tengah sepi sayang kan sama modal, sama bahannya. Jual biasa ya? Kalau stoknya bang, stok? Stok adi terus tiap hari ya. Artinya walaupun kedelai mahal, nggak di anu ya? Cuman anu agak kecil bayi di tempe ya. Masa di anu itu lagi jadi. Oh, ukurannya lebih kecil dari biasa bang? Kurang di segarnya. Tapi harga tetap ya? Bang, biasanya pembeli biasanya mengeluh nggak bang dengan ukurannya yang kayak gitu? Iya, separuh kan ya. Bukan separuh kan arah maklum deh kan. Walau harga bahan baku naik, namun pedagang tak menaikkan harga tahu dan tempe. Namun ukurannya terpaksa diperkecil. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.